Standby. Oke. Share screen dulu ke tak payah? Share, share. Share dulu. Share, selamat datang tu. Alright. Itu yang last kali ya. Okey. Ha. Thank you. Okay, boleh mula. All the best. Thank you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okay. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak sekalian. Selamat datang ke sesi E-Class SPM tajuk sejarah ya pada hari ini. Okay, saya Cikgu Fadli, moderator anda pada petang ini. Okey. Saya adalah guru di SK Subang Bistari 2 dan juga merupakan admin Digital Classroom. Ya. Jadi sepanjang tempoh PKP fasa 2 ini kami telah menjalankan beberapa siri kelas khas untuk murid-murid tahun 6, murid-murid tingkatan 3 dan juga murid-murid tingkatan 5. Ya. Jadi adik-adik, anak-anak yang mengikuti kelas kita pada petang ini, okey, dapat sama-sama memahamkan apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita yang khasnya yang dibawa daripada negeri lain ya, bersama-sama kita. Okey, tajuk hari ini adalah sejarah SPM. Okey, saya pun membuang masa, saya tunjukkan beliau adalah Cikgu Roslani. Okey. Jadi beliau akan menyampaikan tajuk sejarah SPM untuk murid-murid tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 ya. Okey. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada petang ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Taala agar mempermudahkan segala urusan kita sepanjang tempoh PKP dan juga ikhlas. Dan juga doa khusus untuk COVID-19 agar ia semakin kurang dan seterusnya dapat dibebaskan di negara kita ya. Okey. Saya menyebut Ustaz Yusri lah untuk membacakan doa ya. Sama-sama kita menadah tangan untuk mengaminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator yang bertugas. Saya Ustaz Yusri bin Yusof dari Sekolah Menengah Sains Batu Pahat Johor. Diminta para pelajar dan pendidik Muslim untuk sama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan. Mudah-mudahan program kita pada hari ini diberkati Allah dan kita memohon agar penyakit COVID-19 diangkat dan dihapuskan dengan segera insya-Allah. Bagi yang bukan Islam, bolehlah berdoa dan bertafakur dengan adat dan kepercayaan agama masing-masing. Linnabiyil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتحنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله يا تهان كمي Jadilah kami sebagai hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang sedikit, apatah lagi nikmat yang besar melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Berkatilah dan rahmatilah program ilmu ikhlas pada hari ini. Dengan kasih sayangmu, lapangkanlah hati-hati kami dengan sinar dan hidayahmu agar mudah kami menerima, memahami dan mengamalkan ilmu yang bakal kami terima nanti. Semoga dengan izinmu, kami mampu menzahirkan potensi diri kami, bertunjangkan syariatmu demi sebuah kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Zal Jalali wal Ikram, di kesempatan ini kami juga memohon perlindungan darimu dengan virus COVID-19 ini. Dengan penuh kehinaan dan kehambaan, jauhkanlah penyakit ini dari kami, kediaman kami, ahli keluarga kami, isteri dan anak-anak cucu kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dan seluruh manusia di dunia ini, khususnya negara kami Malaysia. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik penjaga dan maha penyayang. Ya Allah yang maha mencipta dan yang maha penyembuh, afiatkanlah, syifatkanlah mereka yang sedang diuji dengan COVID-19 ini dengan kesembuhan yang baik dan sempurna. Syahidkanlah ya Allah, mereka telah pergi menghadap mungkarannya. Ya Allah yang tiada daya serta kekuatan melainkan dengan kuasamu, kurniakanlah ketabahan, kecekalan dan kekuatan semangat zahir dan batin kepada pejuang-pejuang barisan hadapan COVID-19 negara kami, khususnya pasukan perubatan, anggota keselamatan dan sukarelawan-sukarelawan yang berkorban masa dan tenaga untuk merawat dan menjaga pesakit-pesakit ini dengan tabah dan sabar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nashir. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Kembali kepada moderator yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Yusri. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita pada petang ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu taala dan COVID-19 akan hapus dengan segera ya. Okey. Seperti mana yang saya cakap tadi, jemputan kita pada petang ini adalah Cikgu Roslani bin Maskan ya. Beliau berasal daripada Johor Darul Ta'zim. Kini bertugas di SMK Pernu Melaka ya. Pengalaman mengajar beliau sudah 23 tahun ya. Ya, agak lama juga di situ. Jadi kita boleh tengok sumbangan beliau. Beliau merupakan ketua jurulatih di Negeri Melaka. Juga beliau seorang ketua panitia sejarah daerah Melaka Tengah. Juga jurulatih program inspirasi YAPIM. Beliau juga turut terlibat sebagai penceramah seminar kecemerlangan sejarah SPM. Jadi daripada pencapaian dan sumbangan beliau itu kita tahu beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang sejarah. Jadi adik-adik, anak-anak yang bersama-sama kita pada petang ni sangat bertuah dan bernasib baik bersama-sama dengan beliau ya. Okey, tanpa membuang banyak masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Roslani untuk sama-sama menyampaikan sesi beliau. Dipersilakan. Roslani ada? Okey. Share screen dulu eh. Okey. Nampak Cikgu? Nampak tak sekarang? Belum lagi. Cuba Cikgu share semula. Okey, saya share semula. Ambil PowerPoint Cikgu tu dah. Ataupun dia stop screen terus. Dah ada belum? Ya. Macam belum lagi.
Belum masuk lagi. Dia share anak panah ke bawah kan? Ya, anak bawah. Lepas tu pilih slide desktop. Okay. Alright. Cari PowerPoint cikgu ya. Dekat minimize tu. Alright. Okay. Dapat. Okay. Boleh mula? Minimaskan kamera gambar saya tu. Alright. Okay. Silakan Cikgu Ruslani ya. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita pada petang ini Cikgu Fadli. Jauh dari utara. Saya dari selatan, dari negeri Melaka. Alhamdulillah kita dipertemukan anak-anak pelajar semua. Ya, mudah-mudahan semua sihat. Ya, mana pelajar-pelajar saya yang ada dalam ni? Respon sikit. Tak dapat lagi. Jadi tak apalah. Ya, nanti respon eh. Okey. Tak dapat respon lagi eh yang lain eh. Tak apa. Baik. Jadi pada slot petang ini anak-anak pelajar semua, kita akan pergi seperti yang moderator cakap, Cikgu Fadli tadi cakap, kita akan pergi pada sejarah, subjek sejarah. Seperti mana yang semua tahu, subjek sejarah merupakan subjek yang sangat-sangat penting, wajib lulus. Apa maksud wajib lulus? Maksudnya kalau kita gagal sejarah, seperti sijil SPM kita tidak berharga. Jadi anak-anak pelajar semua tak ada pilihan. Nak tak nak, suka tak suka, kena belajar sejarah, kena pastikan sekurang-kurangnya anda lulus sejarah. Jadi sedikit tentang diri saya dah dijelaskan tadi oleh moderator kita pada petang ini. Jadi tak perlulah lagi saya ulang. Kita terus pergi pada subjek sejarah sebab subjek ini wajib lulus. Jadi inilah pelajar semua, dua kitab yang paling popular kat pelajar tingkatan 4 dan 5 kita, satu negara paling popular tapi paling ditakuti. Kenapa ditakuti? Sebab dua-dua buku ini nak katam bukan mudah. Nak kuasai kedua-dua buku ini, subhanallah, memang payah. Tapi kita nak tak nak, kita kena usaha lah pelajar sebab inilah sahaja dua buku yang menjadi rujukan utama. Buku lain boleh, silakan, tak ada masalah, tapi pelajar kena pastikan dua-dua buku ini hadap. Kena betul-betul mahir, kena betul-betul kuasai, barulah pelajar dapat menguasai dengan baik sejarah dan seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Dan ditambah lagi, perlu diingat tahun ini merupakan tahun terakhir KBSM diguna pakai. Maksudnya apa? Maksudnya tahun depan kita dah tidak lagi menggunakan pakai dua buku ini. Secara tak langsung saya nak bagi tahu juga, jangan sampai ada niat, terlintas niat di hati pelajar tingkatan 5 hari ini, gagal sejarah tahun ini tak apa, tahun depan boleh ambil lagi. Tak boleh. Sebab tahun depan sukatan pelajarannya dah berbeza, dah KSSM. Jadi bukunya juga dah berbeza, silibusnya berbeza, soalannya berbeza dan anda akan berhadapan dengan masalah sekiranya anda gagal pada tahun ini. Jadi itu warning yang pertama. Jangan sampai gagal. Okey pelajar, serasanya semua dah tahu dah format pentadbiran sejarah ni, saya dah boleh laju sikit lah. Tapi saya sebutkan juga yang penting, kertas satunya ujian objektif aneka pilihan, kita ada kertas dua ujian subjektif dan kita ada kertas tiga yang pelajar rasa seronok sangat jawab, 3 jam tak tidur, open book test. Tapi untuk makluman pelajar semua pada petang ini, ini pemberatannya, rasanya tak perlu saya panjangkan yang ini, masing-masing pun dah cukup mahir. Yang ini kertas satunya 40 minit, 1 jam, kertas duanya 2 jam setengah, jangan sampai tidur. Kertas tiganya 3 jam, kalau niat nak tidur lagi lah sedap, puas tidur. Cikgu Fazli memang puas tidur 3 jam, tapi kita tak nak pelajar kita tidur. Itulah masa depan, itulah masa depan pelajar. Ingat saya pesan tadi, gagal sejarah bererti sijil SPM kita tak ada nilai.
Okey. Yeah. Jadi untuk petang ini, anak-anak pelajar semua, pada petang ini dalam masa yang cukup terbatas, satu jam, sekarang pun dah tiga suku. Apa yang kita akan fokuskan petang ini, cikgu nak kita fokus yang pertamanya cara menjawab kertas satu. Kenapa cikgu nak fokuskan cara menjawab kertas satu? Sebab ramai pelajar yang beranggapan kertas satu ini mudah. Kenapa mudah? Dia kata sebab jawapan disediakan cikgu. Soalnya bila kita kaji, amat sukar pelajar kita untuk melepasi angka 20 betul per 40. Jadi secara tak langsung sebenarnya kertas satu ini merupakan penyakit untuk mendapat keputusan sejarah yang cemerlang. Jadi kita akan cuba sikit sentuh bagaimana nak menjawab kertas satu dengan mudah dan berkesan pada petang ini. Dan yang kedua, cara menjawab soalan kebat. Jadi dia akan merangkumi soalan apa kertas 2 dan juga kertas 3. Cikgu tak fokuskan kertas 2, tak fokuskan kertas 3, tapi cikgu fokus terus cara menjawab soalan kebat. Kerana bila kita kaji juga, kita buat kaji selidik, kenapa gagal sejarah, kenapa lemah sejarah, kenapa tak dapat cemerlang sejarah, ramai pelajar respon masalah di soalan kebat. Jadi kita cuba pada petang ini bagaimana untuk menjawab, menyelesaikan masalah dua ini, kertas satu dan juga soalan kebat. Jadi pelajar semua dah bersedia? Bersedia. Tak dengar suara pelajar ni. Pelajar-pelajar boleh onkan mic ya jika ada. 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 So, boleh saya dengan jelas pelajar? Boleh. Jadi setakat ini ada masalah? Tak ada. Dari segi format apa semua faham Faham cikgu. Dari segi kepentingan kenapa wajib lulus sejarah tu faham Suruh kita pergi pada kertas satu. 40 soalan, 1 jam, pemberatan ni 30%, tak kisahlah yang tu. Yang penting saya nak, cikgu nak pelajar-pelajar faham juga sebenarnya kertas satu kita ada dua pilihan bentuk soalannya. Yang pertamanya bentuk aneka pilihan yang paling banyak kita jumpa. Jawapannya terus dia bagi A, B, C, D. Manakala bentuk yang kedua ialah kita panggil aneka pelengkap. Yang mana ada pilihan 1, 2, 3, 4 Roman. Dan satu ABC-nya, ABCD-nya itu sama. Dan yang ini, saya cikgu kadang bila tanya pada pelajar cikgu, dia kata soalan yang aneka pelengkap ini susah cikgu. Jadi cikgu nak jelaskan hari ini, sebenarnya yang aneka pelengkap inilah bonus untuk anda. Pastikan yang aneka pelengkap ini anda dapat jawab dengan betul. Sebab yang ini ni bonus, senang. Nanti kita akan tengok, kita buat sama-sama, senang. So jangan sampai salah. Sebab itulah jumlah yang aneka pelengkap ini pelajar tidak banyak. Ada 4. 5 tak pernah. 3 pernah. Biasanya 4. Jadi kena pastikan 4-4 soalan itu anda jawab dengan betul. Okey. Ini sebut sedikit petua kertas satu. Yang pertama, kenal pasti kata tugas dan kehendak soalan. Setiap soalan ada kata tugasnya, ada kehendak soalannya. Jadi senang cerita, jangan malu, jangan segan. Anda pelajar ni, anda kena conteng kertas soalan itu. Pastikan anda kerjakan betul-betul kertas soalan itu. Bagi lunyai kertas soalan itu pun tak apa. Okey, bukan keluar dari dewan peperiksaan, tunjuk pada cikgu kertas soalan yang bersih. Tak nak. Tunjuk pada cikgu kertas soalan yang kamu dah conteng dia cukup-cukup. Apa yang diconteng? Apa dia pelajar yang perlu diconteng? Mana pelajar cikgu? Kata tugas dengan kehendak soalan. Ya, kata tugas dan kehendak soalan. Masukkan dalam kepala kamu. Kata tugas, kehendak soalan. Kemudian, selepas conteng-conteng, kita main singkir-singkir. Tadi kita main conteng-conteng. Sekarang kita main singkir-singkir. Apa yang kena disingkirkan? Ya, pelajar? Ya,
Jawapan yang salah. Jawapan yang salah. Janganlah cakap jawapan yang salah. Jawapan tu biasanya satu aja. Of course lah jawapan, jawapan betul. Irrelevant. Pilihan jawapan. Pilihan jawapan yang kita yakin salah, kita singkirkan. So akhirnya yang tinggal ialah jawapan yang betul. Jadi ingat dua perkara tu, kita main conteng-conteng. Yang kedua kita main singkir-singkir. Okey, nanti kita tengok macam mana dua proses tu dijalankan. Kemudian jawab soalan yang mudah dahulu. Satu soalan kita andaikan kamu kena jawab lebih kurang 1 minit 30 saat paling lama. Dah 2 minit, masih lagi di situ. Tolong pindah ke soalan lain. Tinggalkan yang itu. Ujung nanti ada masa lain, masa lebih, pergi balik pada soalan yang kita tinggalkan tadi. Jangan tinggalkan terus dalam Kemudian, kira ni sebab jawapan anda. Saya akan tunjukkan nanti kenapa kira jawapan ini jadi wajib anda buat. Seterusnya biasalah, pindahkan jawapan ke borang jawapan dan pastikan semua soalan dapat dijawab. Nah, ini yang cikgu maksudkan tadi, kita kena conteng-conteng, kita main singkir-singkir. Okay, so kita tengok yang ini maksudnya. Mana mana kata tugasnya pelajar? Nampak tak pelajar? Nampak. Okey, so kata tugasnya ialah saya bacakan, tokoh berikut telah berjuang menentang penjajah. Mat Saleh, Datuk Bahaman. Okey. So kata tugasnya ialah ni dia. Mengapakah? Okey. Kata kehendak soalannya yang ini, ya Allah teruknya. Gagal. So soalan ini nak apa pelajar? Soalan ini nak apa? Kenapa berjuangnya gagal? Kenapa gagal? So saya kata tadi proses yang kedua, kita kena singkirkan pilihan jawapan yang kita rasa kita yakin salah. Tengok A, senjata tidak lengkap, ada kemungkinan ke tidak? Ada. Ada. So kita biarkan dulu. Janganlah terus kita kata cikgu A dah betul. Terus kita abaikan B, C, D. Ha, itu cari nyakit tu. Walaupun A tu kita rasa lah cikgu ni jawapan. Kena pastikan jangan tinggalkan B, C, D. Sebab masalah dalam kertas satu sejarah kita ini ialah pengganggunya, distraktornya yang terlalu hampir dengan keynya, dengan jawapan sebenarnya. So kita pergi B. Okay. Tenaga tentera kurang. So yang ini kita yakin salah. Jadi kita potong terus macam tu. Kemudian C, kemudahan asas kurang. Tak ada kena-mengena ni cikgu. Kita potong terus. Sokongan pembesar tidak cukup. Salah ni cikgu. Pembesar menyokong. Bukan tak menyokong. So yang ini juga tidak relevan. So kita pergi balik tadi pada A. Kita tengok A. Cikgu. Memang betul lah cikgu. A. So dari tadi yang kita kata saya rasa jawapannya A, sekarang kita dah tukar saya rasa itu menjadi saya yakin jawapannya A. Okey, boleh faham pelajar? Boleh. Pelajar. Okey, jadi boleh. Okey. Saya rasa dia akan menjadi saya yakin. Okey. Okey, jom kita buat sama-sama. Saya tak banyak bagi contoh ni, ada dua je, satu bentuk yang ini, satu lagi bentuk yang satu roman, dua roman. Sebab kita nak fokus pada kebat nanti. Okey, British telah memperkenalkan sistem birokrasi barat di tanah Melayu. Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan? Latihan saya ni pelajar hari ni banyak pada saya fokuskan pada bab 1 tingkatan 5. Secara tak langsung kita buat ulang kaji bab 1 tingkatan 5. Okey. Tengok balik yang ini, yang tingkatan 5 muka surat 14 ini, jangan pula kata nanti cikgu SPM sebenarnya nanti soalan dia ada ke tulis macam ini. Tak ada. Ini untuk latihan kita pada petang ini. Jadi kalau nak rujuk buku teks tu, terus rujuk tingkatan 5 muka surat 14. Okey, kita pergi balik pada soalan ini. Okey, kata tugasnya apa pelajar? Tengok sama-sama. Mengapakah? Mengapakah Cikgu lupa ambil pen. Okey.
kata tugasnya ialah mengapakah. Okey. Kehendak soalannya ditentang. Ditentang. Eh, sebelum tu dekat sini ada benda yang kita kena faham, iaitu birokrasi. Siapa boleh tahu, boleh bagi tahu cikgu apa maksud birokrasi? Apa maksud birokrasi ni? Birokrasi barat apa maksudnya? Pentadbiran. Pentadbiran barat. Birokrasi barat. Pentadbiran barat. Ya, pentadbiran barat. Terima kasih. Okey. So kenapa pentadbiran barat ini ditentang? A, kegiatan ekonomi tradisional terjejas. Ada kaitan ke tidak? Macam tak ada. Okey, kita potong. Pengaruh golongan agama merosot. Ada kaitan? Pelajar? Ada. Ada? Mana kaitan dia? Ada. Tak ada. Kita potong. Pemimpin kehilangan kuasa. Macam? Ada. Macam-macam ada kaitan. Ya, macam ada. Kita pergi D dulu. Tanah pribumi dirampas. Macam tak ada je. Tak ada je. So, kita yakinlah yang C ni, yang tadi kita rasa, sekarang kita yakin C ini merupakan jawapan. Okey, boleh belajar setakat ni? Boleh, cikgu. Kita bekerja masa ni eh. Okey, yang ini. Aneka pilihan. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi barat di Asia Tenggara? Birokrasi tadi, apa maksud birokrasi tadi? Pentadbiran barat. Okey, pentadbiran barat. Okey, kita terus. Kedudukan pemimpin setempat dikekalkan. Bila barat berkuasa di negara kita, adakah pemimpin setempat kedudukan mereka dikekalkan? Betul ke salah? Tidak. So yang ini kita pangkal. Gubernur Jeneral berkuasa memungut cukai. Betul. Macam betul. Biar dulu. Jabatan kerajaan kejap. Bila satu tadi ni kedudukan pemimpin setempat dikekalkan, kita yakin satu ini salah ke betul? Tak. Salah. So, kita terus buang mana-mana pilihan jawapan yang ada. Satu. Kita dah buang siap-siap. Yang kedua ni, Gubernur Jeneral berkuasa memungut cukai. Kita KIV tadi sebab kita tak pasti. Jabatan yang ketiga, jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai daerah. Yang ini, pegawai barat, maksud saya. Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai barat. Yakin betul ke yakin salah? Yakin betul. Yakin betul. Bila yang ini yakin betul, C ada tiga, D ada tiga. Automatik kita dah boleh buang. Yang ini kita dah boleh buang sebagai salah. Sebab jawapan C dan jawapan D, dia akan lebih cenderung kepada empat ini. Tengok empat ni, undang-undang barat digunakan secara meluas, betul ke salah? Betul. So, kita singkirkan C dan jawapan yang tinggal ialah D. Okey, boleh faham belajar? Jadi ingat dua petua yang penting tu ialah boleh. Conteng-conteng, singkir. Okey, seterusnya. Okey. Saya nak, cikgu nak semua pelajar faham bahawa setiap soalan pecahan A, B, C, D-nya ialah antara 8 hingga 12. Kenapa cikgu sebut yang 12. Ini? Kenapa cikgu sebut yang ini? Supaya tadi berkait dengan apa yang cikgu kata, wajib hitung, wajib kira A kita berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Tiba-tiba buat A kita 14. Maksudnya betul ke tidak? Maksudnya salah. Kita kena kurangkan maksimum 12. Okey. B kita buat cuma 5. Betul ke salah? Salah. Tak cukup. Sebab minimumnya ialah 8. Okey. Jadi ini buktilah. Mesti antara 8 hingga 12. 2019, 10, 11, 9, 10.
kita punya SPM ulangan 2019. Dia mesti tidak lari daripada lingkungan 8 hingga 12. Okey, ini segan cikgu nak tunjuk, tapi ini satu cara pada anak-anak murid cikgu yang di luar sana yang rasa cikgu susah sangat nak lepas 10 markah betul, 10 ke 40 susah sangat, macam kena sumpahan, tak boleh nak lepas 10 itu. Jadi cikgu cadangkan ini untuk murid-murid yang mungkin tak dapat nak pergi ke sekolah, yang asyik ponteng, yang tak minat belajar sejarah, yang baca tak dapat-dapat, yang macam-macam masalah lah. Jadi ada baiknya jawab semua A atau B atau C atau D. Tapi yang ini minta nasihat dari cikgu masing-masing dulu. Cuma cikgu boleh katakan, bila kita jawab semua A atau B atau C atau D, maka kita boleh dapat markah paling rendah ialah 8, paling tinggi ialah 12. Jadi itu mungkin lebih baik daripada murid, ada pelajar yang tembak sukati, tak tengok soalan, dia tembak kejap A, kejap B, kejap C, kejap A balik, kejap B, kejap D. Dia silap-silap, satu pun tidak kena jawapan yang betul. Jadi lebih baik dia letakkan semua A atau semua B atau semua C atau semua D. Itu untuk pelajar yang rasa sejarah dia nak, dia memang tak boleh nak pergi. Ramai itu pelajar yang macam tu. Jadi salah satu cara nak selesaikan itulah. Tapi boleh cuba dulu, betul ke tidak apa yang cikgu cakap ini, bila kamu buat macam tu kamu boleh dapat 8 hingga 12 markah. Okey, kelemahan kertas satu ni biasalah, kurang latihan, kekangan masa, tak faham istilah, gopoh yang biasa cikgu jumpa, takut tak yakin, jawab A padam, pindah B, jawab B, dah jawab padam lagi, pindah C, pindah D, dan sebaik tak ada D, tak apa tak ada E, kalau tak E pun dia pergi juga. Jadi yang pastikan yakinlah dengan pilihan jawapan yang kita dah pilih. Ayat ini. Yang dah? Ada tak yang dah ni? Soalan cepu mas cikgu ni? Sudahkah anda menjawab koleksi soalan sejarah kertas satu? Dah. Tapi belum habis. Betul? Dah jawab tapi belum habis. Jadi tolong habiskan. Kenapa cikgu kata yang ni kamu kena jawab soalan-soalan sebenar yang dah lepas? Sebab berlaku dalam kertas satu ini ialah soalan berulang. Soalan berulang ini wajib, anak-anak pelajar. Soalan berulang ini wajib ada. Kalau kita kaji, ini contohnya. Soalan ini berkaitan dengan real politik tahun SPL 2017. Soalan yang sama juga sebenarnya keluar pada 2011. Okey, jawapannya juga berkaitan dengan real politik. Saya cikgu singkatkan ya ini. Saya cuma nak cakap, nak bagi tahu kat pelajar, tolong buat past year question sebab sangat banyak soalan-soalan yang diulang semula dengan gaya persembahan soalan yang mungkin sedikit berbeza. Tapi isunya, temanya sama. Boleh faham pelajar? Boleh. Boleh? Ada yang dah siap jawab sampai 2019? Belum? Tak ada. Ada, tak sempat lagi. Jadi ada lagi masa, tolong jawab soalan-soalan past year question ini. Okey, kita lajukan sikit yang ini. Dah lewat dah masa. Kertas dua, kita pergi pada kebat. Kenapa cikgu fokuskan kebat pada petang ini? Sebab setiap soalan wajib ada pecahan kebat. Dan yang keduanya, murid lemah sukar mengingati fakta dalam buku, tapi mereka mampu berfikir untuk menjawab soalan kebat. Kadangkala idea mereka, ini murid yang agak lemah, ini idea mereka lebih hebat. Kita tak terfikir pun, tapi mereka boleh keluarkan, boleh bagi idea-idea yang kadang-kala nampak mengarut, tetapi sebenarnya boleh memberikan markah pada mereka. Jangan tak percaya, tengok ni, cuba tengok ni. Setiap soalan itu ada soalan kebat.
saya kata tadi, cikgu cakap tadi, soalan 1, 2, 3, 4, semua 4 markah. Soalan katalah bagian B, pelajar jawab. Soalan 6, 8 markah lagi. Soalan 9, 8 markah lagi. Soalan 11, 8 markah lagi. Jadi hanya dengan layan soalan-soalan kebat, anda dah boleh meraih sehingga 40 markah. Okey, boleh faham pelajar? Mana pelajar cikgu, ada lagi tak? Ada. Okey. Ada, ada. Okey. Yang pertamanya ialah kena kenal pasti kata tugas. Sama juga macam soalan kertas satu tadi. Kenal pasti kata tugas dan juga kenal pasti kehendak soalan. Yang kedua, tolong jawab berdasarkan kata tugas dan kehendak soalan itu. Kehendak soalan tanya apa, minta apa, jawablah berdasarkan kehendak soalan. Yang ketiga, masa menjawab, keraplah ulang kehendak soalan itu. Kalau soalan itu minta faktor misalnya, maka keraplah ulang faktor, 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 faktor. Kemudian, dari segi huraian, ini kalau boleh cikgu nak yang macam ni lah, satu fakta, tambah lagi dengan huraian, ada tiga kalau boleh itu, huraian pertama, huraian kedua dan huraian ketiga. Kemudian, masukkan contoh dan tamatkan perenggan tersebut dengan inferen. Inferen apa ya pelajar? Siapa boleh bagi tahu maksud inferen? Sebab kesimpulan kecil. Huraian semua. Sebab kesimpulan. Huraian semua. Kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil. Itu yang paling tepat. Kesimpulan kecil, rumusan. Okey, kemudian jangan lupa gunakan penanda wacana. Bagi contoh penanda wacana. Belajar. Seterusnya selain itu. Seterusnya selain itu. Di samping itu. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Walau bagaimanapun. Kemudian seterusnya lagi. Kemudian seterusnya lagi. Lama-lama tak boleh nak terus. Risau cikgu. Okey, kemudian pastikan ayat ada penyambut. Biasanya penyambut ini kita gunakan kata hubung. Bagi contoh pelajar. Kata hubung. Agar dan supaya. Ada negeri dia kata guna ni cikgu, guna Davos. Demi untuk Davos ni, D-A-B-U-S. Demi, agar, bagi. Untuk, supaya, macam-macam lah, tak kisahlah, tapi yang penting pelajar faham, kena guna kata hubung. Dan ayat mesti lengkap, sempurna. Nak bagi ayat tu lengkap, nak bagi ayat itu sempurna, mudah aja. Kena ada kepala ayat. Ya, boleh faham tak masuk kepala ayat? Boleh. Boleh kalau dia tanya nama kamu siapa? Maka kita kena jawab kepala nama ayatnya saya. Ialah ya, nama saya ialah lengkap. Itulah kepala ayat. Dan petua yang terakhir itu yang cukup cikgu risau tu, sebab petua yang inilah yang paling kerap dilanggar. Tiga jam ketah tiga, ya Allah cukup seronok dapat tidur. Dua jam setengah ketah dua, seronok tidur. Yang saya pelik, yang cikgu risau, ketah satu yang sejam pun masih ada ruang lagi untuk tidur. Jadi tolonglah, kertas sejarah tadi, awal-awal tadi cikgu cakap wajib lulus. So, lawanlah rasa mengantuk tu, lawan rasa malas, sekurang-kurangnya kita lulus sejarah tahun ini. Tekad kena begitu. Okey, ini contoh soalan kebat SPM ulangan 2019. Okey, kita pergi sama-sama. Prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Mengapakah perkara tersebut dijadikan prinsip rukun negara? Okey. So, kata tugasnya ialah mengapakah? Mengapakah? Okey. Kehendak soalannya dijadikan prinsip. Dijadikan prinsip. Okey, prinsipnya apa tadi? Kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan. So, ini antara jawapan yang boleh kamu berikan. Sebab kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan pegangan utama rakyat Malaysia memenuhi keperluan rohaniah lahiriah, melahirkan warga negara yang baik, mengawal tingkah laku, menghalang manusia berbuat jahat. Itu antara isi yang boleh diberikan.
soalnya sekarang ialah macam mana nak jawab. Yang pertama, cikgu dah bagi warning tadi. Ayat mesti. Ayat mesti apa tadi belajar? Kepala ayat. Lengkap. Gunakan kepala ayat. Ya. Gunakan kepala ayat bagi memastikan soal apa jawapan kamu merupakan jawapan yang lengkap ayatnya. Okay. So, ini contoh jawapan. Kepercayaan kepada Tuhan dijadikan prinsip rukun negara kerana kehidupan beragama mampu. Ini yang tadi, jawapan-jawapan yang kita bagi tadi, melahirkan warga negara yang baik dan bertanggungjawab, tidak wujud pelakuan jenayah. Ini apa ni? Pelajar? Yang ni, yang apa? Merupakan? Kata hubung. Kata hubung. Apa fungsi kata hubung tadi? Untuk mewujudkan ayat penyambut. Jadi yang ini kamu akan dapat markah. Yang ini kamu juga akan dapat satu lagi markah. Sebab itulah kalau kamu tidak gunakan penyambut ini, tidak ada kata hubung ini, kamu cuma dapat satu markah. Jadi tolonglah biasa-biasakan untuk menggunakan kata hubung untuk mewujudkan ayat penyambutnya. Boleh faham belajar? Boleh. Okey, tengok bawah tu. Selain itu, kepercayaan kepada Tuhan akan menjadi panduan kepada kehidupan manusia dan mampu mengawal tingkah laku manusia. Seterusnya, memastikan masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni. Sekali lagi, kita guna kata hubung di sini. Okey, boleh faham ? Dapat berapa markah di sini ni? Kita ada satu markah, dua, tiga, empat, lima, enam markah. Sedangkan markah untuk bahagian A, maksimumnya ialah lima untuk soalan kebat. Empat untuk soalan kebat. Jadi sekarang kita dah dapat lebih dari maksimum. Okey. Cikgu skip yang ini boleh ? Ini sama juga tadi. Ada dua bentuk yang biasa cikgu jumpa persembahan jawapan pelajar kita. Yang pertamanya, dia bagi semua jawapan tanpa huraian. Macam ini, kejayaan Thailand mengekalkan kemerdekaan ini perlu dicontohi. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mengekalkan kemerdekaan kita? Okey, kat sini pada pendapat anda. Maksudnya, ada pelajar cikgu yang kata, sukati saya lah jawab cikgu sebab yang ini pada pendapat saya. Ya, memang sukati kamu nak jawab. Tapi tidak boleh keluar dari kehendak soalan. Kehendak soalannya ialah macam mana kita boleh mengekalkan kemerdekaan. Jadi sukatilah nak jawab tapi tidak boleh lari dari kehendak soalan. Okey, saya sebutkan balik yang tadi. Yang pertama, bentuk yang cikgu biasa jumpa ialah yang dia bagi ni. Faktor pertama, faktor apa, kedua, isi ketiga, isi keempat, dia bagi terus begitu saja tanpa dihuraikan. Cuma cikgu nak pesan, ini contohnya. Memang kamu boleh dapat 4 markah maksimum walaupun tidak menghurai dengan syarat kamu bagi sekurang-kurangnya 4 isi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting juga, jangan buat ayat tidak lengkap. Tidak boleh ada singkatan. Contohnya, 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman. Yang paling popular, dia guna dash. Dash pertama, dash kedua, dash ketiga, dash keempat. Ayatnya tidak lengkap. Bila ayatnya tidak lengkap, pelajar kamu ada kemungkinan akan kehilangan markah. Jadi kalau nak buat, cikgu, kalau saya nak buat isi saja itu, isi pertama, isi kedua, ketiga, keempat, ini contohnya yang cikgu bagi ni. Tetap ada apa ni, pelajar? Cikgu guna apa yang ini? Ni? Ayat. Ni. Kepala ayat. Yang ini.
Yang pertama kita kena ada kepalaian. Yes. Kemudian kita guna penanda wacana selain itu. Kemudian nak isi seterusnya, kita guna seterusnya. Nak isi seterusnya lagi, kita guna akhirnya sebab isi terakhir. So, ada tak cikgu guna dash, dash, dash? Tak ada. Ha, so, kalau guna dash, dash juga tu maksudnya itu cari penyakit. Kalau cikgu jumpa tu kadang anak-anak murid cikgu sendiri pun guna. Ha, itu yang cikgu kadang-kadang rasa nak bertukar jadi atromen je, nak fire budak-budak ni. Okay, so jangan sampai cikgu jadi atromen atau cikgu jadi diva AA. Okay, ini contoh. Contoh, kalau kita bagi jawapan tadi secara menghurai. Isi jawapan yang sama tetapi ini kelebihan. Kalau kamu boleh memberikan huraian dengan baik, kamu akan dapat melambat-lambat markah lebih di sini. Walaupun cikgu, buang masa cikgu, markahnya cuma 4 misalnya. Itu ketepikan. Yang menentukan markah tu bukan kamu. Kamu kena bagi seberapa banyak isi yang huraian, contoh bagai yang kamu boleh bagi dan penandaan itu serahkan kepada pemeriksa yang menentukan berapa markah kamu boleh dapat. Okay? Jadi kalau dalam bentuk huraian, masa dah makin sikit dah ni, kita kena laju sikit. Kalau bentuk huraian, contohnya ni, kemerdekaan negara dapat dikekalkan. Ini merupakan kepala, apa ni tadi? Kepala ayat. Okey, mengukuhkan pertahanan negara. Ini markah. Okey, ini dapat dilakukan. Ini cara kita nak mengembangkan poin tadi. Nak mengembangkan fakta tadi. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan teknologi persenjataan. Markah lagi. Selain itu, ini merupakan apa selain itu pelajar? Penanda wacana. Ya, menjalinkan hubungan yang baik dengan semua negara di dunia. Menjalinkan hubungan, markah lagi. Huraian untuk menjalinkan hubungan. Dasar berbaik dengan semua negara, mewujudkan keamanan dalam negara. Okey, itu huraian dia. Kerana tiada negara yang memusuhi kita, nak bagi cantik ayat itu. Seterusnya, ini merupakan lagi penanda wacana. Menyelesaikan sebarang masalah atau konflik melalui rundingan. Kita dapat markah lagi. Keadaan ini membolehkan sebarang masalah dapat diselesaikan secara baik tanpa menggunakan kekerasan. Dia punya huraian. Seterusnya, penanda wacana lagi. Kita perlu memantapkan ekonomi negara. Markah lagi kita dapat di situ. Ekonomi yang mantap menyebabkan negara tidak perlu bergantung kepada negara lain. Dah cukup untuk dapat markah maksimum 4. Seterusnya, laju sikit. Kebat bahagian B yang menawarkan 7 hingga 8 markah. Yang inilah yang kadang menimbulkan masalah kepada pelajar-pelajar. Banyak cikgu bahagian huraian terutamanya sampai 3-4 huraian nak cari. Nak bagi satu pun tak dapat. Habis kamu boleh bagi berapa? Satu boleh cikgu. Bagilah. Tapi kamu cuma dapat satu perenggan, markah isi satu, markah huraian satu, markah contoh satu, markah imperen. Kalau kamu bagi satu lagi, dapat 4 markah. Kalau kamu gemukkan di bahagian huraian, 3 contohnya di situ, kamu dah dapat 3 campur isi 1, campur contoh 1, campur inference 1. Dah berapa dah tu? 6 markah kamu boleh dapat untuk satu perenggan. Okey, boleh faham dah jangan? Okey, kita cuba yang ini. Pada pandangan anda, mengapakah semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda hari ini perlu dimantapkan? Bab satu lagi, saya dah cakap tadi, cikgu dah bagi tahu, kita pergi berkisar di bab satu tingkatan 5. Pada pandangan anda, ini saya risau juga. Kalau tadi dia kata pada pandangan anda, ni suka hati saya ke cikgu nak jawab? Ya, memang suka hati kamu. Yang penting, dia tidak lari dari
kehendak soalan. Tapi yang risau satu lagi, ada pelajar ni kata, cikgu pada pandangan saya kaburlah cikgu. Yang itu cikgu pun tak boleh nak tolonglah. Kan? Dia tak boleh nak jawab lah tu maksudnya. Okey. Nak memandu kamu, cikgu, huraian, bagian huraian. Ni saya ada jam sikit, cikgu. Ada masalah sikit nak faham. Nak huraikan ni macam mana. So, cikgu bagi contoh. Ini contoh aja bagaimana bagian huraian itu kamu dapat kembangkan. Okay, so contoh tadi, kenapa soalan tadi, apa dia? Semangat nasionalisme. Okay. Kenapa semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda hari ini perlu dimantapkan? So, ini contoh kerangka yang cikgu nak nanti kamu buat latihan. Biasa-biasakan buat latihan, tunjuk kat cikgu di sekolah masing-masing. Cikgu, okey tak macam ni, boleh tak macam ni. Ha, nanti bincanglah dengan cikgu masing-masing. Contohnya macam ni. Kenapa perlu dimantapkan? Semangat nasionalisme perlu dimantapkan. Faktanya untuk mengekalkan kemerdekaan. So, kamu dah dapat satu markah. Huraian yang pertama, antara benda yang cikgu boleh cadangkan, kamu bagi kepentingan. Kenapa kita perlu kekalkan kemerdekaan? So, kita bagi, kita perlu kekalkan kemerdekaan supaya negara kita ditadbir oleh rakyat tempatan. Faham tak pelajar? Faham. Okay. So, huraian yang kedua, cikgu boleh cadangkan di sini kesan. Bila kita, negara kita ditadbir oleh rakyat tempatan, maka kepentingan rakyat dan negara kita terjamin. Itu kesan ke tidak? Kesan, kesan. Kan? Ya. Kesan lain boleh masukkan lagi. Kehidupan rakyat menjadi? Harmoni. Harmoni. Kesan ke tidak? Kesan. Okay. Kemudian contoh. Antaranya cikgu bagi contoh di sini. Contoh rakyat harmoni apa semua ni. Kita bersama-sama membangunkan negara. Okay. Dan inferennya. Tadi cantik tadi yang bagi maklumat apa itu inferen. Masa cikgu tanya. Apa dia tadi inferen? Sebab. Kesimpulan kecil. Ya, kesimpulan kecil. Dia tidak semestinya sebab. Kesimpulan kecil. Okey. Jadi kesimpulan kecil kat sini cikgu bagi, bila berlaku ni tadi kita merdeka, kemudian kita apa tadi ditadbir oleh rakyat tempatan, kita kepentingan kita terjamin, hidup rakyat menjadi harmoni, kita bersama-sama berganding bahu memajukan negara, maka akhirnya inferennya ialah negara kita menjadi apa dia? Makmur. Okey, nampak tak dia punya kerangka dia? Nampak. Senang ke susah? Senang. Tapi bila buat sendiri nanti garu kepala. Kejap-kejap pergi tunjuk kat cikgu. Cikgu sangkut. Cikgu jam. Tengoklah tu nanti. Okey, ini cuba. Yang tadi, daripada yang tadi, kita buat dalam bentuk ayat lengkap. Okey. Pada pandangan saya, sekali lagi, ini merupakan kepala ayat. Okey. Ini merupakan kepala ayat. Daripada pandangan saya ini, semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda perlu dimantapkan. Okey, sampai sini merupakan kepala ayat. Bagi memastikan kemerdekaan dan kedaulatan negara dapat dikekalkan. Ini isi yang tadi. Kita dapat markah di situ. Huraian dia, keadaan ini akan memastikan kepentingan rakyat dan negara terjamin. Keadaan ini kita gunakan untuk menyambung isi tadi. Okey, dia macam penanda wacana jugalah peranannya. Seterusnya, ini merupakan penanda wacana. Ya. Seterusnya, kehidupan rakyat yang terdiri dari pelbagai kaum akan lebih harmoni. Dapat lagi markah. Keadaan ini dapat dilihat apabila pelbagai lapisan masyarakat bersama-sama berganding bahu membangunkan negara demi memastikan kemajuan negara. Yang ini merupakan contoh. Apa dia pelajar? Contoh.
Contoh. Contoh. Okey. Yang ini. Ini kalau cikgu boleh wajibkan, memang cikgu wajibkan. Sebab kalau soalan ini disemak menggunakan rubrik penskoran, maka calon yang tidak memberikan inferen, dia tidak akan dapat masuk ke bakul cemerlang. Okey? Ingat dekat cikgu. Cikgu ulang. Inferen ini amat penting, terutamanya apabila soalan ini, jawapan kamu nanti ini, disemak menggunakan rubrik penskoran. Okey, dalam rubrik penskoran itu, bakul cemerlangnya, antara kriteria yang ada di situ ialah perlu diberi inferen. Jelas ni pelajar eh? Jelas. Okey, so kat sini cikgu guna tegasnya. Kenapa tegasnya? Sebab ini merupakan penegasan. Selain dari tegasnya, macam kamu kata tadi, gunakan kesimpulannya. Lagi? Natijahnya. Natijahnya. Ini yang canggih-canggih, modern-modern ni. Lagi? Konklusinya. Konklusinya. Lagi canggih. Nak sebut pun berbelit, lidah cikgu. Lagi? Intiharnya. 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 Ya Allah, canggih-canggih kamu punya nak memulakan inferen itu. Nak mudah kesimpulannya. Sebab inferen merupakan kesimpulan kecil perenggan tersebut. Okey, kesimpulannya tegasnya, pengekalan kemerdekaan negara dapat memastikan kemakmuran negara dapat terus dinikmati demi keselesaan generasi akan datang. Tengok kat sini, pelajar. Ada ni. Apa dia ni? Apa dia tu? Inference. Kan. Yang ini, demi. Oh, kata hubung. Kata hubung. Ingat pesan cikgu tadi? Banyak-banyakkan, rajin-rajinkan guna kata hubung sebab itu akan memberi kamu ekstra markah. Dia akan, ayat kamu itu akan ada penyambutnya. Macam inilah penyambutnya. Demi keselesaan generasi akan datang. Di sini kamu akan dapat satu lagi markah, insyaAllah. Okey, jadi akan berlambak markah kamu dapat. Kat sini aja kita dah boleh dapat 6 atau 7 markah untuk satu perenggan. Jadi kalau markah yang diperuntukkan itu misalnya 8, bagi 2 isi sudah cukup. Dengan syarat kamu menghuraikan isi tersebut secara mendalam. Okey, boleh faham pelajar? Boleh. Okey. Ini satu lagi masalah, Cikgu Fadli, kita boleh lajak sikit Tapi itulah, bolehlah dalam masa yang terhad. Okey, sikit. Okey, soalan yang berbentuk wajarkah, setujukah anda, berikan hujah alasan anda. Ini benda-benda yang sering keluar, bentuk-bentuk soalan yang sering keluar, tapi pelajar kadang dia terkehil sikit kat sini. Okey. Soalan yang bentuk macam ni pelajar, contohnya yang ini. Bersetujukah anda bahawa imperialisme masih lagi wujud pada hari ini? Imperialisme apa pelajar? Tolong bagi cikgu maksud imperialisme. Perasaan imperialisme. Mana ada penjajahan. Ya, penjajahan. Perasaan tadi itu nasionalisme. Jangan keliru dua konsep. Dua konsep yang berbeza. Bunyinya pun jauh beza. Okey. So imperialisme, penjajahan. Jadi anda boleh bersetuju, anda juga boleh tidak bersetuju. Bersetujukah anda bahawa imperialisme masih lagi wujud pada hari ini? Saya setuju cikgu. Boleh. Saya tak setuju cikgu. Pun boleh. Yang penting ialah anda nyatakan pendirian anda dan berikan hujah berdasarkan pendirian. Jangan jadi lalang ni apa maksudnya? Cikgu tak nak kamu bagi fakta atau bagi hujah. Sekejap hujah yang menunjukkan anda setuju. Kemudian hujah yang menunjukkan anda tak setuju.
setuju balik, tak setuju lagi, yang ini tidak boleh. Kalau anda setuju dari A sampai Z, hujah anda mesti hujah yang mendukung pendirian anda setuju. Boleh faham pelajar? Boleh. Boleh. Jadi cikgu tak perlu jadi atroman lah. Kamu dah boleh faham. So dalam masa yang terhad itulah saja. Ada soalan ke? Nak tahu yang ni dulu. Kalau ada soalan nanti 2-3 minit boleh kemukakan. Yang nak kelas seterusnya bila ya? Yang tu kena tak boleh, saya tak boleh nak jawab yang tu tu. Yang itu kena tanya admin nanti. Yang ini saya boleh jawab. Macam mana nak A plus ni cikgu? Saya mimpi saya dapat A plus. Okey. Realitikan mimpi anda. Kalau kamu memang nak A plus, struggle lah, pulun cukup-cukup. Okey. Sekurang-kurangnya kertas satu anda 35 lulus. Ingat tu. Salah 5, bukan betul 5. Okey. Kertas duanya pulun cukup-cukup dapatkan 90 markah. 90 bukan 09. Kertas 3. Tadi senyum open book test. Kacang aja cikgu. Ya, kacang. Tapi mampukah anda pergi sehingga 95 markah? Kalau ini anda boleh dapat, pelajar cikgu boleh dapat, maka insya-Allah A plus dalam tangan. Aminlah. Amin. Okey. Kalau lulus je cikgu, saya ni memang sakit sikit sejarah cikgu. Nak bagi lulus je, agak-agak berapa markah cikgu? Ini dia. Kertas 1, 10. Nampak tak tadi, awal-awal tadi cikgu kata, kita bantai je sama ada A atau B atau C atau D. 40-40 soalan, kita bantai A misalnya. Kebetulan SPM 2020, A-nya ada 12. Maka kamu akan dapat di sini 12. Okey. Itu lebih baik dari kamu bantai kejap A, kejap B, kejap C, kejap D, sukati je. Okey. Ni Kemudian, kertas duanya 36. Bantai soalan kebat saja tadi pun pelajar. Layan soalan kebat saja. Kita dah boleh dapat sehingga berapa markah tadi? Ingat tak? 40 markah. 4 markah. 40 markah. 40 markah. Okey. Bantai apa tadi? Layan soalan kebat je 40 markah. Kertas 3. Cikgu, saya tak dapat kebat kertas 3 ni, arahnya tinggi sangat. Tak apa. Layanlah bagian yang datang dari buku teks. InsyaAllah kamu boleh dapat sehingga 6-70 markah di situ. Ini kalau nak lulus 40. Cikgu 40 pun saya tak yakin saya boleh pergi cikgu. Saya memang lemah sangat sejarah. Cikgu boleh tak bantu saya nak bagi sekurang-kurangnya insyaAllah saya lepas. Boleh. Kalau di peringkat sekolah kita gagal ni. Tapi di peringkat SPM sebenar insyaAllah. 30 markah yang kamu perolehi dah melayakkan untuk kamu lulus. Dan insyaAllah lulus bernilailah SPM kamu nanti, anak-anak pelajar. Nak cukup makan ni macam mana cikgu? Kertas 1 tadi 10 markah kertas 1. Tak boleh belajar cikgu. Memang tak dapat. Tak dapat, gunalah cara yang cikgu tunjuk tadi. Macam mana nak dapatkan 10 ini? Apapun. Tanda semua. Ya, tanda semua. Kamu minat apa? A ke B, C atau D? A. A. Oh, minat A. Sebab bantai macam mana pun harapannya sejarahnya A. Tak apalah. Okey. Kertas 2. Kertas 2. Cikgu 40 kebat kan saya tak mampu cikgu. 35 pun saya tak mampu. InsyaAllah. 25 boleh tak? InsyaAllah boleh cikgu. 25. Okey. Tak banyak sangat. Saya mampu ni. Alhamdulillah. Kertas 3 cikgu, 70 saya tak mampu cikgu. Kalau 70 tak mampu, 55 pun insyaAllah anda dah boleh lulus. 55 ni maksudnya soalan kebat memang kamu tak sentuh langsung ya pelajar. Kamu pergi soalan yang ada dalam buku teks sahaja. Salin yang itu sahaja, itu pun tak dapat markah penuh yang itu.
Ada lubang sana, lubang sini, ada lompongnya, tak apa. Yang penting jangan tidur. Tidur tu dia sebenarnya untuk kamu dalam SPM dia dah jatuh haram dah belajar. Okey, dapat 55. Jadi kertas 1, kertas 2, kertas 3 digabungkan kamu akan dapat lebih kurang 30 markah. Cikgu tunjukkan ini bukan sebab nak bagi kamu malas belajar sejarah. 30 dah boleh lulus. Saya tak naklah tadi lebih-lebih. Bukan. Yang ini cikgu nak bagi motivasi kepada pelajar yang selama ini dia dapat belas-belas sahaja. Ramai pelajar cikgu pun ramai yang macam tu. Dapat 20 lebih sahaja. Maksudnya usaha sikit lagi. Pelajar-pelajar yang buah hati cikgu ni, pengeran jantung ni, yang dapat markah selalu rendah-rendah ni, kamu mampu untuk lulus. Walaupun setiap kali exam di sekolah asyik gagal sahaja. Okey, boleh faham belajar ? Boleh. Okey. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi yang ini, ada soalan tak? Mungkin seminit dua. Yang nak tanya, yang contoh kan tadi soalan pasal imperialisme tu. Okey. Kalau contoh kita tengok imperialisme dari segi pemikiran atau budaya boleh? Boleh. Itu yang tadi. Setuju boleh, tidak setuju pun boleh. Cikgu sebenarnya tadi berhajat nak kupas yang itu tapi dah masa tidak mengizinkan. Kalau kamu kata kamu setuju imperialisme masih lagi berlaku, maka kamu akan katalah penjajahan dari segi budaya, penjajahan dari segi itu kamu kata apa lagi? Hiburan. Hiburan barat. Hiburan barat menjajah kita, K-pop menjajah kita. Kemudian kalau kamu kata pemikiran dari segi pemikiran, kan? Apa juga yang datang dari barat, kita kata semua baik, semua bagus. Itu maksudnya kita dijajah dari segi pemikiran. Itu kalau kamu kata imperialisme masih lagi berlaku. Boleh juga kalau kamu kata imperialisme tidak lagi berlaku, tidak wujud lagi. Hujahnya, contohnya, bagi idea pelajar. Negara harmoni. Negara kita ditakdir oleh rakyat tempatan, pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita hari ini semua rakyat tempatan. Tak ada pun Mat Bangla yang mentadbir kita di sini. Tak ada pun orang Afrika, orang Barat yang menjajah kita apa mentadbir negara kita sekarang. So itu bukti bahawa negara kita bebas dari sebarang bentuk imperialisme. Okey, lagi? Mungkin ada lagi hujah lain? Kita dah merdeka sepenuhnya. Apa lagi hujahnya? Dari segi ekonomi kita. Ekonomi kita tidak bergantung pada negara luar. Kita majukan sendiri ekonomi kita. Itu antara hujah yang boleh digunakan untuk menyokong pendirian kita mengatakan imperialisme tidak lagi wujud pada hari ini. Okey, soalan lain satu lagi. Okey cikgu ya, last soalan ya, soalan. Ya, satu soalan. Kalau tak ada tak apa. Alhamdulillah. Jadi dah tamat bagian saya, tapi saya sebutkan di sini perjuangan anda tidak tamat di sini. Selamat berjuang. Doa cikgu mengiringi anda semua. Saya serahkan kembali kepada moderator kita pada petang ini. Cikgu Fadli, silakan. Okey. Terima kasih cikgu atas penyampaian itu tadi. Okey, jadi saya harapkan anak-anak murid semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran ya daripada penyampaian cikgu Rosani tadi. Banyak yang beliau kongsikan, iaitu kertas satu dan juga kertas kebat tadi ya. Banyak tips-tips yang berguna yang boleh dimanfaatkan oleh anak-anak murid sekalian. Okey, Cikgu Roslani nampak ya? Saya ya, nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi murid-murid, anak-anak sekalian, kita dah sampai ke penghujung sesi kita pada petang ini.
Okey, selain daripada penyampaian Cikgu Roslani tadi, saya ada sedikit nak menyampaikan tentang menu-menu baru terkini di dalam portal digital learning ya. Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid semua, portal digital learning kita sekarang dah ada menu baru iaitu Microsoft. Anak-anak, murid-murid sekalian boleh bertanya dengan cikgu-cikgu di sekolah ya, bagaimana untuk mengaplikasikan digital learning ini dalam pembelajaran harian ya, terutama di waktu musim PKP ni ya, di mana kita tak dapat pergi ke sekolah berjumpa dengan cikgu. Jadi manfaatkan pembelajaran secara digital ni dengan lebih lanjut dan dengan lebih baik ya. Okey, di dalam portal itu Microsoft ini tadi, selain daripada aplikasi-aplikasi Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint dan OneNote, okey, kita ada juga Minecraft Education Edition ya, dalam kotak merah tu. Okey, semua murid-murid boleh akses Minecraft ini sehingga bulan Jun ya 2020 kerana telah dirilis ataupun diberikan percuma sehingga bulan Jun untuk murid-murid manfaatkan ya. Minecraft ni saya rasa tidak asing lagi pada anak-anak sebab dia orang dah biasa main game. Ya, tapi Minecraft Education Edition ni murid-murid, anak-anak boleh juga terokai apa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ni ya. Okey. Jadi ada sedikit kuis ada sedikit kuis untuk anak-anak murid ulang kaji, iaitu dengan menaikkan di web browser masing-masing, iaitu gg.gg/eclass-sej-search-spm2020. Saya ulang, gg.gg/eclass-sej-spm2020 ataupun boleh scan barcode yang telah dipaparkan ini ya. Okey, nanti saya akan kembali ke slide ini. Sementara itu, jangan lupa sesi kita esok bersama Cikgu Raimi iaitu subjek sains dalam sesi kelas pada waktu yang sama jam 3 hingga 4 petang hanya di channel Digital Classroom Malaysia. Okey. Jadi itu saja daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh tutup dah. Okey. Okey, terima kasih ya. Beres. Okey, terima kasih semua kawan-kawan, insya-Allah. Terima kasih lagi juga. Okey. Okay. Thank you cikgu. Okey. Terima kasih semua. Okey, anak-anak murid boleh tekan button merah yang kanan sekali hang up gambar tulisan tu ya untuk keluar. Alright.